Berita emas tanggal 23 Maret tahun 2022, harga emas kembali turun ke sekitar level $1,920 per troy ounce setelah para pejabat The Fed menyerukan pengetatan moneter yang lebih agresif guna meredam inflasi. Ketua The Fed Sat, Louis James Bullard menyerukan agar bank sentral menaikkan suku bunga acuan menjadi 3% pada tahun ini, dan bertindak agresif untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Pernyataannya muncul sehari setelah Ketua The Fed Jerome Powell mengindikasikan akan menaikkan suku bunga lebih besar dari 25 basis poin. Sementara itu, ketidakpastian geopolitik seputar konflik di Ukraina terus mendorong permintaan aset safe haven seperti emas, terlebih setelah adanya spekulasi bahwa negara barat berencana untuk memberikan lebih banyak sanksi terhadap Rusia. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.